Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, hari ini saya berkesempatan camping di Muni Camp Gopeng. So, seperti mana yang semua tahu, campsite ni mungkin dah terkenal lah. Di antara campsite dan ada resort, ada dorm semua, kemudahan semua memang tip-top lengkap lah. Sini salah satu tumpuannya resort water rafting semua memang famous lah kat sini. Okay, hari ni saya nak review sikit lah kawasan campsite ni. Campsite ni memang luas lah. Okay, sekarang ni kita berada di pintu masuk dia. Jalan ke sini semua betah, dari highway pun betah, tak ada jalan off-road apa, memang nice lah. Kawasan ni harga dia berpatutan lah bagi saya. Nanti apa-apa detail saya akan letak dalam description kat bawah lah. So, jom kita masuk tengok apa yang ada kat dalam ni. Muni campsite ni besar, luas. Tengok kawasan ni pun memang ni belum sampai dekat tapak lagi ni. Ini jalan masuk dia. Kawasan ni memang berpagar. Dan ni dalam kebun-kebun durian semua. Ini memang laluan masuk dia. Memang kawasan sini kalau dari KL dalam 2 jam setengah, 2 jam lebih ataupun 2 jam 20 minit macam tu. Okey, ini pintu masuk dia. Ini jalan akan keluar nanti. Ini masuk sini. Semua ke masuk dalam ni. Masuk sini kena ni lah apa, utamakan keselamatan dan patuhi undang-undang kat sini, jaga kebersihan. Tempat ni memang bersih lah, memang dijaga rapi oleh pekerja-pekerja sini. Memang bila masuk sini dah rasa vibe camping tu memang nice lah. Tempat pun bersih, tak ada macam longgok-longgok sampah ke apa. Dan sini kemudahan dia agak banyak lah. Tandas pun banyak, chalet banyak, dorm banyak, tapak campsite pun banyak. Dan tapak campsite dia luas, memang padi. Okay, ini jalan masuk dia lah. Dan kawasan ni banyak pokok buluh. Sini ada kolam. Okay, ini kawasan yang starting lah. Starting camping sana. Tapak dia, kita tengok tapak dia. Ini toilet toilet depan dekat pintu masuk lah. Memang dia separate lelaki dan perempuan. Toilet dia ni memang kukuh lah, maksudnya binaan dia bukannya biasa. Dan sini pun ada lampu solar.
sini starting tapak dia lah. Tapak camping. So nanti sebelum datang tu kena booking dulu lah dengan person in charge jaga Muni campsite ni. Dia akan tentukan lah tapak kita, tapak berapa. Saya pun berbulan juga nak dapat datang sini sebab selalu penuh. Okay. Ini tapak dia. Tengok. Memang luas. Memang tapak dia memang luas sini. Dia akan bagi nombor tapak lah. Okay, ni tapak nombor 1, nombor 2, 3, 4. Luas lah. Sini dari tebing agak tinggi. Tapi ini pun ada tangga, misal tangga konkrit. Sini pun best. Pasir bawah ni. Oh, tapak dia memang puas hati. Boleh parking kereta depan ni. Tak perlu risau, tak perlu parking kereta jauh-jauh. Dan setiap tapak ni akan di teduhan dengan pokok buluh. So, redup sikit. So, sini setiap tapak ni ada tong sampah lah. Yang mana sampah makanan dan sampah botol apa diasingkan lah. So, tak perlu risau lah nak buang sampah kat mana. Dan ada certain-certain tapak ada kerusinya, meja, tempat duduk semua. Dan setiap tapak yang risau tempat ni ada plug point. Kat sini ni plug point dia. Ni plug point dia. Ada satu, ada dua. So boleh pasang extension tapi extension kena panjang. Takut tak sampai. Dan setiap tapak ada ni lah, ada plug point. Dan sini tapak nombor 5. Tapak nombor 5 ni ada kursi ni, ada bersebelahan dengan sinki. Memang luas lah. Memang ini kemah 2 biji 3 biji boleh masuk ni. Sini boleh sewa pelampung. Bolehlah hanyut dari sini sampai ke hujung. Sini. Memang biasa. Air dia pun landai. Tak dalam sangat. Ini nampak masih dalam tapi tak dalam ni. Boleh sampai ke sana. So siap ada railing lagi. Sini ada sinki, ada 3 pipe. Air dia boleh tahan laju juga. Asyik ada sabun lagi. Air dia laju. Memang tak boleh risau lah. So sini tapak 1 sampai 5 tempat. Sedia baju pada, tapi ni mungkin untuk yang duduk dekat chalet ni. So memang sini kawasan luas lah. Parking kereta pun tak perlu jauh-jauh.
Cuma kena hati-hati dengan buah durian. Kawasan ni kalau musim durian ni agak risiko sikit. Dia dah bagi warning dah. Okay, kat belakang ni pun ada open shower. Boleh mandi kat sini. Air dia pun gas laju. Tempat dia bertai. So memang terjaga dan bersih. Cuma ni daun-daun biasa lah. Ini ini chalet. So kalau sesiapa yang mungkin datang beramai, mungkin ada sesetengah tak nak pacak kemah, boleh lah letak sewa chalet kat sini. Chalet ni harga nanti saya akan letak juga dekat description. Chalet rumah kayu. Ini itu dom. Okay, ni toilet di bahagian depan. Toilet separate lelaki dan perempuan. So toilet dia ada banyak lah. Dalam ada toilet dia ada ada empat macam tu, empat pintu. Dan dia punya tandas duduk dan ada shower. So dekat sini pun ada plug point. So setiap kawasan ada lampu lah, mencerah. Sini pun ada dom. Mungkin kalau datang kawan-kawan ramai-ramai, bolehlah sewa dom. Ada aircon lagi. Ataupun ada camp bina diri, jati diri, camp apa-apa. Ya, sewa dom ataupun chalet. So sebelum sampai ke tapak tu, datang ke pejabat dulu lah. Pejabat ni akan bayar urusan pembayaran semua dan settle kat sini ya. Ni kaunter pejabat dia. So ada owner kat sini. Apa-apa nanti berurusan kat sini. Semua ada. Dia akan bagi tahu. Dia akan sambut kita lah, kena bayar kat sini baru masuk ke tapak semua. So pergi tengok tapak nombor 6 dan seterusnya. So belakang dom ni ada tapak nombor 6. Tapak yang belah yang nombor 5 tadi belah sana. So ini tapak nombor 6. Luas, ada kerusi semen ni. Dan dia curang ke bawah sikit sungai. Sini sewa pelampung hanyutlah sampai ke hujung. Kita tak perlu risau, sini tak dalam. Ini sebelahan tapak 6 ni, tapak nombor 7. Ni tapak 7. Lama juga ada konkrit chair. Dan sini pun ada satu sinki
Ada kerusi juga. Dan sini special sikit ada wakaf. Sini tapak nombor 8. Nombor 8 ni belah sini depan ni lah. Ini tadi tapak nombor 7. So sini ada plug point, ada tempat barbecue. Ini special sikit. Dan sini tapak sini best. Tapak 8 ni best. Dia tapak dia flat. Dan kerusi sebelah ni, yang view ni cantik. Layan. Dan sini depan ni, ini semua dom. Dom pun nice view. Ngadap sini, buka pintu tu ngadap sungai. Air dia memang best. Tapak dia tinggi sikit lah, tak risau lah. So semua, memang semua tapak best lah. Dengan air sungai macam ni, memang healing tu healing. Jangan hilang sudah. So sini line telefon semua okey lah. Saya pakai Celcom. Okey, 4G semua. Dan kalau sini banyak event, kalau Sabtu Ahad mungkin ada banyak event-event yang orang akan buat lah. Mungkin ada day trip atau event-event tertentu. So tengoklah keadaan. Di sekolah mungkin lagi ramai lah. Di sini untuk sewa, harga sewa pelampung. Dan sini pun ada jual snack-snack ringan. Air-air semua lagi. So ini dia punya site plan. Full site plan wakaf semua ada. Tapak. Boleh reverse ni lah. Okay, sekarang ni kita tengok dekat tapak nombor 9, 10, 11. Okay, tapak ni dia orang tengah naik taraf untuk buat konkrit lah. Konkrit tapi atas tu ada pasir. Memang akan datang semua akan dibuat tapak yang tinggi macam ni lah. So mungkin dah tak ada tapak tanah macam tu. Sini pun konkrit semua. Dan sini pun tapak 9 ni pun ada wakaf dan ada singki semua. Ada satu singki. Dan berhadapan sungai semua pokok buluh yang redup ni. Ada pun sini kursi konkrit ada juga. Meja. Sini tapak 9 ni pun best. Dia sini kawasan yang landai. Kawasan ni semua dia macam taklah dalam sangat, cuma air tu agak laju sikit. Untuk yang best ni main water rafting atau water tubing, hanyut dari hujung sana sampai ke sana. Yang best special depan ni dia penuh dengan pokok buluh. Dan abang-abang ni semua tengah buat tapak baru. Sini pun ada plug point semua. Sini pun akan buat baru semua. Ini tapak nombor 10. Depan sungai juga. So sini dewan, ada orang tengah kumpul tu dewan ramai. Sini pun dewan. Sini tapak nombor 10. 9, 10, 11.
Memang lepas ni semua proper lah, konkrit dalam 20 kali 15 atau mungkin 6 meter kali 3 meter macam tu lah. Okay, ni tapak saya, tapak nombor 12. So sini bersebelahan dengan kawasan ni turun sungai. Tapak saya ni yang dekat ujung sikit lah, dekat dengan chalet. So dia berdekatan dengan dewan, dewan terbuka ni. Dia boleh parking kereta terus ni. Tapak ni cuma ada pokok kelapa ni. Jatuh tu kepala, jauh sikit. Dan sini ada singki juga. Singki. Ada wakaf. Dan dia punya tapak dia luas juga sini. Air sini pun laju juga. Sini ada, ada hand wash. Air dia malah juga boleh mandi juga sini. Sampah pun kena asingkan juga. So saya parking kereta dekat sebelah kemah je lah. Tak perlu jauh-jauh. Sini tapak nombor 13 mungkin. Hujung ni. Ni dah memang hujung. Dan sini ada plug point, ada dua. Di sini ada lampu malam cerah. Ini ini ada chalet juga. Chalet banyak. Kalau nak datang tanpa kemah pun bolehlah sewa chalet ni. Memang sini tapak dia semua bersih, landai. Setiap tapak ada kerusi-kerusi macam ni, kerusi simen. Dan semestinya ada pokok buluh lah. Ha, ini dah. Dekat ujung ni pun ada juga singki. Ada singki. Dan sini pun hujung je lah. Ha, situ. Atas tu highway. Mungkin agak bising sikit lah kawasan ni. Tapi bunyi-bunyi sungai semua yang tenggelam sikit lah bawah highway, bunyi highway dari sini pun ada air. Sinti hujung ni. Sini kalau kalau hanyut ni saya tak tahulah sampai ke mana. Tapi harapnya janganlah hanyut sampai ke sana. Susah juga nak pulang. Ini kalau nak dari depan tu hanyut sampai sini je lah. Kawasan ni memang banyak kemudahan. Ini untuk toilet, untuk chalet ni. Ini ini dom ataupun chalet juga. Ah, ini dom. Memang atas bawah ada konkrit. Ini dom konkrit. Dan kalau nak siapa-siapa nak berjemaah kat sini, sini pun ada surau. Surau dia besar. Dan kena jalan sikit lah. Dan sini ada chalet-chalet kecil. Tapi chalet ni jauh sikit lah daripada sungai. Surau lelaki, surau perempuan. Memang
Surau dia besar. So, sini pun ada tempat ambil uduk. Selera dia besar juga, ada aircon. So memang tak perlu risau lah. Belakang ni, belakang ni pun ada tandas. Ini tandas C. Ini toilet C lah. Ni lelaki dan perempuan. See? Toilet. Saya tengok siap lah. Ni ada empat, ada empat toilet. Lepas tu ada shower belah sana. So memang banyak lah sini. Toilet ada tiga tempat. Ini semua dorm. Toilet dia memang bersih lah. Sini jalan, memang jalan keluar dia. So kalau dah habis camping, kena keluar ikut arrow yang dah diberi laluan keluar. Ikut je lah, tak boleh wrong way, nanti takut bertembung orang lain pula. Sini pun ada flying fox. Tu flying fox dia. Oh, memang kalau aktiviti-aktiviti sini banyak. Main ni pun dewan, dewan besar. Dan sini tadi lah, daripada yang kita depan tadi terus keluar ke sana. Bagi saya kemudahan kat sini semua TikTok lah. Chalet, dorm, lepas tu ada dewan, toilet dia, dan flying fox, semua water rafting aktiviti-aktiviti yang best semua ada kat sini. Memang sesuai untuk event-event yang event-event yang besar apa semua, memang sesuai. Ni dia, dia orang terbuka dia. Memang untuk flying fox sini, kemudahan dewan, ada paik semua, kursi meja, memang baik. Ni office tadi, pusing balik. So nanti saya akan letakkan description yang lengkap lah dekat sini, berapa harga semua. Dan berapa kira macam mana per pax ke, semua saya akan letak kat bawah nanti. Hanya ada vending machine pada. Ni toilet. Ni toilet bahagian tengah. Toilet. Toilet lelaki dan perempuan asing. Dia semua ada toilet dan shower. Okay. Sini dapur masak. Ni dapur masak semua ni. Ni rumah orang asli. Okay guys, ini waktu malam kat sekitar Muni Camp ni. Memang cerah. So tak perlu risau lah, keadaan malam kat sini diterangi oleh lampu-lampu
di sekitar kawasan-kawasan campsite. Tapak-tapak camp ni semua ada lampu. Tapak aku pun ada lampu. Cerah lagi, ni ada spotlight lagi. Kat dewan ni pun cerah. So ni dapur masak. Ini tapak baru tengah renovate, tengah buat balik. Nanti bakal semua jadi macam ni lah tapak dia. Semua cerah. Sini office pun cerah. Ni sana tu pun. Sini memang cerah lah. So lupa nak beritahu satu benda lagi. Sini pun ada kukur. So kalau tak cukup bawa air masak tu, air mineral tu, bolehlah ambil kukur sini. Ya, aku bawa jalan sikit malam ni. Dia memang akan on macam ni lah setiap malam. Itu toilet sana. So kalau macam ni keadaan lampu dia, tak adalah risau sangat nak tidur. Sebab hari ni aku dengan ada seorang brother hujung sana tu je berkemp malam. Hari ni Jumaat, so mungkin esok ramai lah harapnya. Tapi kalau macam ni pun lampu banyak, tak risaulah. Okay, so ini aku nak update lah waktu malam kat sini. So apa yang kau nampak macam ni lah keadaan dia. Alright. Okay, pada sesiapa yang nak datang sini, kenalah book awal-awal. Tapi kena sabarlah tunggu turn datang sini sebab tempat ni memang sentiasa penuh. So saya harap dengan video ni sedikit sebanyak membantulah untuk datang sini tengok apa kemudahan yang ada, merasai tempat ni, camping kat sini. So jangan lupa like, share and subscribe. Kita jumpa di next video ataupun next campsite yang akan saya pergi lah. Okay, assalamualaikum.